Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya mau ganti lampu halogen ya. Ini bohlamnya ini putus. Ini udah ada yang baru ya. Ini akan saya ganti ya. Ini yang sebelah kanan mati. Ini yang sebelah kiri hidup nih. Coba hidupin bro. Nah ini yang beli lampu seri ya, lampu kecil. Yang lampu deket ya, lampu jauh deket hidup tuh. Cuman ini mati ya. Jadi yang hidup cuma yang lampu seri. Matiin dulu bro. Coba dicungkit dulu kabinnya ya, kabinnya mau saya cungkit dulu nih. Ya nanti di sini tempatnya nih ya, nanti kita buka lepas soketnya nih ya, soketnya lepas dulu, terus nanti karetnya ya tutupnya lepas, terus di dalamnya ada kancing ya, kawat tuh tekan langsung kita dorong dikit nanti terlepas ya, baru kita buka bohlamnya ya nih. Ya soketnya lepas dulu nih. Nah ini ya soketnya ya nih, ini karetnya. Ini penting ya, kalau nggak ada dikasih nih, soalnya kalau nggak ada karetnya nanti pas hujan nih air masuk bohlam gampang putus. Nah ya, ini kancingnya tekan dikit ya, tekan tuh langsung lepas. Ini ya, ini ya, nih putus ya yang pendeknya nih. Ini yang baru ya. Ini untuk harganya ya. Ini kemarin beli yang Philips ya. Ini 55.000. Cuman kadang-kadang tiap daerah kadang-kadang suka nggak sama. Ada yang 60.000. Balik kalau malam hari, kadang-kadang harganya sampai 70. Ya. Nah untuk teman-teman supir ya. Ini kalau mau pasang ini jangan sampai ke bengkang ujungnya ya. Ya. Soalnya apa? Kalau ke bengkang ininya, ini nggak tahu kenapa ya, ini mudah putus. Emang nggak langsung putus enggak, cuman mudah putus ya. Jadi ya bilang ini, sini. Jangan ininya, jangan dipegang-pegang ya. Kita pasang aja ya nih. Iya pasang aja ya. Soalnya yang ini jangan sampai dipegang. Ini nggak langsung putus, cuman mudah putus. Itu di bukunya kan kadang-kadang ada tertera tulisan jangan ini tanda silang ya, jangan sampai kepegang. Pasang aja nih. Terus ya, ini kancing kawatnya masukin lagi. Nah, ini udah pasang. Ini penting ya, ini karetnya pasang lagi nih. Ini kadang-kadang kan kalau pas buka sudah ada yang nggak ada, yang dikasih aja nih. Ini kalau mas musim hujan air masuk, kalau air masuk ini mudah putus. Ini tinggal pasang soketnya ya. Ini ya buat catatan aja ya untuk teman-teman. Misalnya kan kadang-kadang lampu besar tuh pas dihidupin lampu pendek, lampu jauh ikut nyala, kadang-kadang nggak bisa mati ya. Ini kadang-kadang soketnya tuh kosong ya, sering kropos ya. Kalau kosong ganti aja. Kadang-kadang belum tahu ya masalahnya. Ini di sini seringnya kosong. Kalau kosong nanti lampu jauh, lampu deket hidup semua biasanya. Ya pasangin lagi nih. Ini ya, udah kepasang nih. Ini ya kita coba dulu, barangkali belum nyala atau belum pas soketnya ya. Coba hidupin lampu pendeknya tuh, udah nyala aja tuh. Tuh ya tuh. Matiin, nyalain ya, udah nyala ya dodanya. Matiin ini ya, udah selesai ya. Yang penting waktu pemasangan ya tuh jangan sampai ini ujungnya kepegang ya. Ini nggak apa-apa, ini udah putus ya. Jangan dipegang ininya, nanti gampang putus. Ini udah nggak dipakai ya. Terima kasih. Ini cara mengganti lampu halogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunin bro.